Jadi sini. Ya, ya, ini apa ya? Kesana. Jadi sini. Ya, ya, ini apa ya? Ya, ya. Nanti ketinggian 4 meter, Pak. Jadi kontraktornya siapa? Saya, Pak. Oh, jenengan, ya. Pengawas sih? Saya, Pak. Ah, pas ya. Kalau untuk polusi loh. Ini kita omongnya saya kisah ya, toh. Ya, nanti Pak Eko ngawasi. Jadi nggak boleh kolusi. Apa namanya cerita sejarah jenengan nggak wiki? Ya, jangan dikurang-kurangi. Kalau ada yang minta-minta laporkan. Siapa? Ini orang jalan-jalan. Sudah. Aneh. Belum motong. Jadi mereka belum ada. Ada. Sampaikan baik-baik. Ini Pak Gubernur mantengi terus gitu toh. Nanti pengawas juga sama. Iya, Pak. Nek pengawasnya lagi ene sing ra beres, Mas, didandani sik iki bongkar aku ra iso nampa ngono. Wis gendang mule. Ya. Jangan ya. Lho niki lemah jenengan? Nggih. Lah kok dibake? Nggih. Ah iya ngopo kok dibake? Ya ini kok dibake kan kebutuhan kelompok tani. Lah bae Pak. Pirang anu ombone? Nggih, sak cekape. Oh, sak cekape. Lah lumayan jenengan pinten nombone? Nggih, mbah tempat iso ombo tapi kula ngandel iki. Total. Ora pate ombo pirang hektar. Gitu to. Hah? Mboten lektas hektaran. Apa jenengan iki kelas dibagi lho? Oh. Iki dibagi nang sapa? Ke kelompok tani, Pak. Jadi nanti kepemilikannya jadi di kelompok tani. Oh, 1800-an meter, Pak. 1800. Maune tinggi napa niki? Kangen niki. Dia nanam melon, Pak. Melon. Oh, melon. Ortik nggih, cabe. Dan yo ikhlas. Wis idene dijaluk saking kelompok tani napa jenengan sing ngenehke ngoten? Nek kula niku kan termasuk kula kelompok tani. Oh, jenengan anggota tani. Kelompok tani lah niki kali niki kelompok tani awal-awale nggih. Kumpul-kumpul sharing-sharing akhirnya sharing-sharing. Sharing ini kok napa? Sharing ini cukup nggih. Bagi-bagi ilmu. Cerita-cerita. Sharing terus cerita. Akhirnya kebutuhan niku kelompok tani memang petaring ngoten nggih. Kok iso duwe ide gawe embung? Dhisik nggih pripun pertamane pripun nggih? Nek pertamane niku kayak kula gagah-gagahan niku kok air ini tuh kok ageng sangat dalam itu kok kirangan kesan itu kok mereka itu mana oh jadi nanti sumbernya ini dari mana itu loh Pak itu sumber mata air ya itu lah di lebok kayak gini kalau iya ditampung di sini Pak ditampung di sini terus di sini baru dibagi sana juga butuh cuma kecil loh, tapi besar bojone jenenge aja ento main di ini gue nek suratnya ngono. Oh, ada Pak. Oh, ada. Maksudnya di anu surat tiba sama perjanjian. Perjanjiane dan manfaat. Antisipasi. Subari. Subari. Subari, Pak. Subari. Aku usul. Pripun, Pak? Besok jenenge Subari. Nggih. Pak nggih. Besok iki dijenenge apa jenenge? Embung Subari. Oh iya, ini luar biasa. Dan ini memang impian dari Rasinandi. Kalau mata airnya Cinandi berarti. Mata airnya kan orang mata air terus ora apa-apa. Subari wong dikeke kok. Lho lemahmu keke ento apa? Ento apa? Pak kepala desa. Apa kade jenengan? Beres lah. Oh, iki ana rakyate jenengan wampuh lho Pak biasa. Yo hebat lho ya. Usule jenenge anu Subari. Subari. Siap. Ben ana sejarah iso gua anak putu nek ceritane. Niku pripun Pak? Zaman dhisik ngono kuwi ana jenenge zaman semono iku ana Mbak Subari. Dan pas semono iki ana teko wong saka Semarang. Rambutnya putih. Jarane ngono. Wonge putih, rambutnya putih. Putih. Lha iki ngobrol-ngobrol karo Pak Subari, Subari kuwi. Terus ngomong lha kok entuk niki lho, iki demi kepentingan masyarakat. Kuwi ditulis. Nggih. Terus digaweke prasasti. Jenenge Bendung Embung Subari. Nggih. Ngisore ditulis iki. Demi kepentingan masyarakat. Siap, siap, Pak. Pripun, Bro? Setuju, Bro? Setuju, Bro. Lho iki iso dadekke contoh nasional iki, ya toh. Bahwa untuk kepentingan bersama lahannya bisa digunakan. Duitnya nggih sing jenengan jare. Iki
Bukan dia bangun. Bagian Sintan. Matur nuwun kali bapake. Iya. Duwite rakyat ngono. Kula lameng. Ayo rono. Ngono to. Hebat iki. Di proyeknya piro, Mas? 3,5, Mas. 3,5 apa? Miliar, Mas. Oh, duit kabeh? Mboten, Pak. Kali donga, Pak. Wah, bener kali. Nggih. Insyaallah kalau seluruh petani warga yang menggunakan bendung ini merasakan manfaatnya, ibadahnya beliau. Betul. Jadi jariah. Ganjaran. Ganjarannya beliau. Jariah. Setelah rampung-rampung. Orang wong piknik, rene, atine terhibur, senang, jenengan, segitu. Apa amalan kita? Yeah. Amalannya beliau ini berkat Pak Sujari ngono. Wong wis seneng bojone rene piknik dadi senang ya ra. Nang omah tagih utang rene dadi seneng. Eh, men ketemu sana benar. Eh. Nah, berarti tapi kali Pak Efe sendiri kerjaan ini juga. Ya. Kita mencoba untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang menjadi usulan warga. Jadi ini ada usulan untuk dibuatkan embung, dan yang di sini ini cukup apa menarik buat saya karena ada nama Pak Beri ya, Pak Subari. Subari tapi panggilannya Beri, Mr. Beri. Pak Subari ini punya lahan di sini, dan ketika kemudian diusulkan agar dibuatkan embung, beliau ikhlas memberikan tanahnya. Ini sebuah contoh yang menurut saya bagus sekali. Dan tentu dimintakan kepada pemerintah ini Pak Subari. Dimintakan usulan kepada pemerintah sehingga dari Pemprov ngasih kurang lebih 3,5 miliar untuk kemudian dibuatkan embung. Dengan harapan nanti masyarakat bisa memanfaatkan apakah untuk pertanian ataupun pariwisata. Dan di atas itu ada mata air yang cukup bagus. Kalau dulu biasanya lewat-lewat saja yang bikin banjir dan persoalan, nggak dimanfaatkan. Nah hari ini coba kita manage airnya dengan baik, kita masukkan di embung sehingga menjadi sumber mata air yang bisa kita distribusikan lagi nanti. Dan tentu saja sisa airnya nanti akan dibuatkan tempat saluran. Semacam saluran ya, yang kita harapkan nanti ya tahun depan kita expand lah, kita teruskan sampai kepada yang membutuhkan di warga. Nah, ini butuh musyawarah dan dukungan dari warga. Kalau modelnya semacam ini, wah pemerintah bisa lebih banyak lagi dan cepat. Gak usah membebaskan tanah ya, kita cepat. Atau kemarin yang kita lihat juga ada model seperti ini, kita hanya ngasih tanahnya dari desa, ada kas desa. Hal ini lebih hebat lagi. Ya lebih baik. Atau nuwun.